Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen, serta tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat yang seterusnya daripada Istana Perak, Adun Perak mula menghadap Sultan Nazrin Shah. Berita sepenuhnya, perkembangan terkini, bekas Ketua Pemuda Amanah telah berjumpa menghadap Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta Ipoh. Perkembangan itu berlaku ketika pihak istana menitahkan Adun Perak menghadap untuk menyatakan pendirian mereka masing-masing. Menurut Adun Titi Serong itu, dia menghadap berseorangan sahaja. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Hasnul Zulkarnain berkata dia tidak pasti sama ada Sultan Nazrin menitahkan Adun Perak datang seorang demi seorang atau sebaliknya. Beberapa menit sebelum itu, yaitu sebelum jam 3 petang, dua kendaraan dengan masing-masing membawa pengurusi PKR Perak dan juga pengurusi DAP Perak memasuki perkarangan istana. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.